Perhatian, kandungan syarahan Arif Bila Ustaz Haji Hussein adalah tinggi dan mendalam. Walaupun untuk tuntunan umum, sukar untuk orang awam memahaminya. Ilmu asas makrifatullah boleh diikuti melalui menghadirkan diri ke seminar ataupun mengikuti syarahan ini di YouTube. Sebanyak 16 video asas pelajaran disediakan bermula dengan pertama, makrifatullah. Kedua, pembukaan pintu makrifatullah. Ketiga, hati dan mata hati dan lain-lain. Semua rakaman adalah dari seminar makrifatullah yang telah lalu. Pada yang kurang memahami ilmu ini, sila elakkan diri anda daripada memberi komen. Ini kerana anda akan dihalang untuk terus berinteraksi dengan kami jika didapati komen anda itu kurang sopan ataupun tidak disenangi. Harap maklum. Okey, kita bismillahirrahmanirrahim. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila wahya baina mahatina jabadina jabatina wal jamil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat rahiyan al amrat syai'an lillah lakumul fatiha salam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita topik baru, jahit satu. Bukan saya aja menjahit. Kau tidak awak kena buat sewing machine. Jadi kita tahu, kita dah belajar, Lauh Mahfuz itu sempurna. Tidak satu apa pun Allah lupakan. Semua sudah tertulis Allah. Semua sudah tertera. Walaupun kita nak bergerak ni, sudah tertera. Kita nak cakap ni, sudah tertera. Sudah ada. Yang suara ni keluar semua dari Lauh Mahfuz. Pergerakan ni semua, semua dengan izin dia. Semua sudah ada dalam Lauh Mahfuz. Tak ada satu pun dia lupakan. Walau you berdoa, doa itu pun sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz baru you. Bila tertulis, kun, ya firman kun, sudah, semua sudah beres. Kita belum lahir lagi, doa itu dah ditulis yang kita akan doa. Orang berkata, kalau semua dah tertulis, macam ini aku tak payah usah lah. Cakapan itu pun dah di, bila, mesti cakap tak? Mesti. Jadi semua Allah berfirman, tidak satu pun aku lupakan. Walaupun sekecil atom atau lebih kecil daripada itu, dia tidak lupakan. Semua sudah lengkap dalam Lauh Mahfuz. Kita beraksi mengikut Lauh Mahfuz itu. Tidak lari daripada itu. Jadi apa juga kita tengok, apa juga berlaku, kita cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah orang yang dapat keberkatan dan petunjuk. Begitu sudah faham, ini semua sudah berlaku. Alhamdulillah orang-orang kita ini adalah jalan keluar. Bila berlaku sesuatu bencana, tragedi, kita berkata, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita ada jalan keluar. Bagi orang-orang yang bukan Islam, dia tak ada jalan keluar. Maka banyak jadi superman, superwoman.
ada 7 register kat Bedok Reservoir. Sekarang dah 8 ke 9 Allah Alam. Pasal tak ada jalan keluar. Kita ada jalan keluar. Allah kasih jalan keluar. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Sudah ditakdirkan. Mungkin ada hikmah. InsyaAllah ada hikmah di sebalik semua ini. Jadi kita boleh satu berlaku. Kita boleh berkata, ini sudah ditakdirkan dan ada hikmah di sebalik. Kita boleh katakan. Kerana Allah tidak lupa pun sesuatu. Sesuatu berlaku itu sudah diizinkan, sudah tertera, sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Kita hanya mengikutnya. Pada peringkat ini masih kita boleh berkata, ah, ini sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Mungkin ada hikmah atau insyaAllah ada hikmah atau ada hikmah. Kita masih boleh berkata peringkat ini. Peringkat. Tapi kalau kita tak sampai peringkat ini memang tak boleh terima. Mana boleh? Kita ada minda Allah Ta'ala beri. Kita boleh berfikir. Kita boleh memilih yang baik tak baik. Itu masih belum sampai. Fikiran itu pun siapa kasih? Siapa kasih tak dengar? Saya dengar Encik tertarik kat bawah. Dan fikiran itu pun Allah yang beri. Siapa yang mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan pada kita? Siapa? Allah. Fikiran itu kita cipta ke Allah cipta? Kalau kita cipta, kita saja jadi Tuhan. Kadang-kadang Allah tidak beri kita itu fikiran. Kita boleh kan? Macam kau mahu apa aku nak masak ni hari halama. Kan? Dan Allah tak kasih kita peringatan kita jadi demensia. Keluar rumah satu tapak, dua tapak, hilang 7 hari. Demensia. Dia yang memberi kita, mengilhamkan. Dia yang mencipta fikiran. Fikiran kita sudah ada dalam Lauh Mahfuz. Itu pasal saintis Stephen Hawking berkata, kebebasan memilih cuma satu khayalan. Kebebasan memilih itu satu khayalan. Kita bukan itu kan berjumpa sesuatu yang baru. Saintis, ya? Kita berjumpa yang sudah ada. Undang-undang alam atau susunan alam tu sudah sedia ada. Kita jumpa. Kita jumpa. Macam saya tanya awak. Awak masuk dalam kelas ni, awak nampak kursi, awak duduk ke awak baring? Ini tak ada undang-undang tertulis. Ini undang-undang sudah sedia ada. Saya kasih awak berani satu pinggan awak nampak, awak makan ke awak buang? Saya tanya awak. Tak nak panggil ustaz. Selit juga lah kan. Dan mesti itu tak ada tertulis. Itu sudah ada undang-undang ni. Awak masuk bilik ini mengusir pintu ke tingkap. Pintu kan. Undang-undangnya sudah ada itu. Saintis berjumpa prinsip-prinsip undang-undang ini. Bukan dia bikin. Sudah sedia ada. Sehingga dia berkata, bumi ni dekat sedekat dengan matahari, kita semua hangus. Gigi pun tak ada, hangus semua. Jauh sikit dari matahari, kita semua jadi batu. Cantik ya Allah susunkan. Kita tak boleh utahkan. Begitu. Suat tetap. Jadi, semua sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Tak boleh kita ubah sehingga Allah Ta'ala berfirman, sunnatullahku tidak akan ada perubahan. Sehingga Allah berfirman, rencana aku itu teguh. Tak boleh ubah. Kalau kita boleh ubah, kita lagi teror dari Allah kan? Kita ubah. Ini kau tak ubah, ni aku ubah. Aku teror dari kau. Tak boleh. Semua sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz.
sehingga Allah berfirman, satu pun kami tidak alpakan, walaupun sebesar atom atau lebih kecil daripada itu. Ini awak dah faham dah. Lama dah awak dah faham. Cuma saya nak bawa ni. Dalam peringkat ini awak boleh masih berkata. Semua dah ditulis kat. Lepas itu kita pandang pula. Yang berinteraksi. Yang berlakon ini. Bila kita nafikan sifat dia, kita nampak apa? Zat dia. Kita isbatkan zat dia. Bila kita nafikan sifat-sifat kaum Hawa, sifat-sifat kaum Adam sini, kita nampak apa? Zat dia. Dan sifat ni terzahir daripada mana? Sifat ni terzahir daripada mana? Zat dia juga. Pasal dia nafikan yang batin dia lihat zat dia. Sifat tu dia nafikan, dia nampak yang batin. Aku yang batin. Tapi sifat itu terzahir daripada mana? Seperti juga air batu. Bila dia nafikan sifat air batu, dia nampak apa? Air batu tu terzahir daripada mana? Sama juga kita. Bila nafikan sifat ini, zat dia. Bila kita tahu hakikatnya zat itu, sifat itu terzahir daripada zat dia. Dia nampak pesawat atau kapal terbang. Dia nafikan sifat kapal terbang itu atau pesawat, dia nampak apa? Siapa yang mengangkut zat dia. Terus Allah berfirman, aku yang mengangkut, zat yang mengangkut. Jadi kita ini, kita nafikan sifat kita, kita lihat zat. Isbatkan zat yang batin. Bahkan kita tahu sifat ini yang kita lihat. Terzahir daripada apa? Zat dia. Jadi zat dia tersembunyi, zat yang batin itu tersembunyi pada yang penzahiran ini. Pasal zat tak boleh terzahir dengan keadaan asli. Boleh ke tak boleh? Kalau dia tajali dalam keadaan asli, apa terjadi? Hancur. Seperti belerang gunung api. Masa dia belerang, boleh kita pegang? Tak boleh. Bila sejuk jadi batu hitam, baru kita boleh sentuh. Begitu kat zat, tak boleh tajali dalam keadaan asal. Nabi Musa melihat, alaihissalam melihat, baru tirai yang menirai zat itu. 70 tirai. Baru tirai itu terzahir, hancur, leluh. Gunung tersinah habis. Nabi Musa pingsan. Baru tirai. Jibril berkata, aku dekat tirai ini yang pertama. Aku hancur. Habis. Kuat dia punya kuasa. Zat jangan main-main. Atom yang dekat dengan zat itu mempunyai kuasa atomic bomb. Dalam atom ada nuklear. Dekat dengan zat itu nuklear bomb. Dalam atom dia ada hydrogen bomb. Dekat dengan zat. Lagi dekat, lagi kuat. Jadi bila kita sedar, semua ini adalah penzahiran zat. Dan zat tersembunyi di sebalik penzahirannya. Nanti Allah berfirman, aku yang zahir, aku yang batin. Apa yang zahir? Apa yang batin? Bukan Allah. Kalau Allah itu dah satu wujud. Zat dia. Meliputi semua. Maha halus meliputi semua. Zat dia. Jadi kalau zat dia, tentu sami'na wa ta'na, aku dengar dan taat. Taat kepada Allah Mahfuz. Ya Allah sudah sediakan perintah dia. Sunnatullah dia. Allah SWT. Jadi tentu setentunya zat dia mengikut
100% apa yang sudah tertera dalam Lauh Mahfuz. Zat dia pasti ikut. Pasal rencana dia tidak berubah. Itu pasal Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, pelakon ini tidak lain daripada zat dia. Kita ini tidak lain daripada zat dia. Bila kita binasa kembali menjadi apa? Semuanya binasa yang tinggal zatku. Jadi itu pasal kita mesti mengerti sesama sendiri. Kerana wak zat saya zat. Tidak boleh ada kesombongan dua-dua sama. Tidak ada tinggi rendah, tak ada. Sama zat dia. Semuanya binasa yang tinggal zatku, aku yang awal, aku yang akhir. Jadi siapa yang berkata, bila kamu kenal diri kamu, kamu kenal Tuhan kamu, kamu tidak wujud, siapa? Siapa? Oh, macam saya boleh resign. Semua dah tahu. Yang mana saya boleh tekankan, kau kenal diri kau, kau kenal Tuhan kau, kau tidak wujud. Betul tak? Jadi yang berlakon ini ataupun seniman ini adalah apa? Zat dia. Jadi kalau dia kasih peruntukan yang menyedihkan, skrip yang sedih, bahkan skrip yang bencana dia kasih. Jadi orang ini macam-macam bencana, ini orang macam-macam kesedihan, dia satu ke satu ke satu. Dia zalim ke dia tak zalim? Tak dengar. Kenapa tidak zalim? Zat dia. Belakang hari kita komplain, ya Allah, semua orang boleh tengok aku, kau jadikan buta, kita komplain. Sampai hati kau, orang nampak kali-kali aku nampak black, Santa Arya pun black. Sampai hati kau buat aku begini. Belakang hari dia panggil, kenapa kau komplain? Kita berkata, ini kau butakan, pasal itu aku komplain. Kau butakan mata aku, kita cakap. Maka Allah tanya, itu mata kau punya ke aku punya? Saya punya. Punya malu ke? Kau jadikan ke? Aku jadikan. Siapa? Allah punya. Dia jadikan. Kalau dia jadikan, boleh dia butakan. Kita komit sama hati kan? Menjadi aku senang. Menyembuhkan aku dia tak boleh saling. Orang ini tak mau aku ambil senang. Dan tambah hati kau. Dia panggil. Itu hidung kau jadikan ke? Aku jadikan. Siapa punya hidung? Boleh dia senang kan? Boleh. Macam saya selalu kasih contoh ni, awak lupa ke? Orang jalan setengah cat rumah semerah. Awak lupa ke? Dia tengah jalan ke, ustaz, saya tak suka ustaz cat rumah ustaz merah. Saya kata, siapa awak? Saya pejalan kaki ustaz, terus jalan. Ini rumah saya. Rumah saya. Terus jalan. Dia punya ini. Dari hujung rambut ke hujung kaki, siapa yang menciptakan? Siapa punya? Semua dia punya. Allah milik ini. Semua di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tak ada satu kita pun. Jadi kita tahu semua dah ditetapkan dan zat dia yang main peranan. Kalau kau kenal diri kau kenal Tuhan kau tidak wujud. Imam Ghazali berkata, kita tidak wujud. Yang seniman yang mainkan ini peranan adalah siapa? Zat dia. Bila kita faham ini, baru masuk lebur.
Lebur tak? Lebur, nol. Tak wujud lagi. Masih, masih. Saya tak wujud. Kita dah tak wujud. Jadi segenap mata memandang kita nampak dia. Zat dia. Zat dia. Tak ada kerja pergi Belanda kita nafikan sifat ini. Kita isbatkan zat sejenuh mata memandang. Zat dia meliputi semua. Termasuk diri ini. Jadi bila kita sudah lembur. Kita tahu kita sudah tidak wujud. Yang wujud hanyalah zat dia. Maka kita lembur. Bila kita sudah lembur. Bila kita sudah lembur makna kita tidak wujud. Boleh bersuara. Boleh bersuara. Ini peringkat yang saya nak bawa awak ini malam. Ini peringkat yang sangat berat. Ini peringkat saya takut awak boleh jadi tidak boleh pukul. Ini peringkat yang saya panggil jahit. Jahit. Jahit ini. Kalau awak tidak wujud, boleh keluar suara. Boleh keluar suara? Tak boleh. Kalau awak tidak wujud, siapa yang wujud? Zat dia. Kalau awak tidak wujud, siapa yang boleh berfirman kun? Kalau awak tidak wujud, siapa? Allah memusuhi zat dia. Hanya dia boleh berfirman kun. Boleh awak firman kun? Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Tak wujud. Ini awak mesti fahamkan. Sekarang awak dah kata awak tak wujud. Jadi awak tak boleh bersuara. Faham? Faham? Bila awak bersuara, berarti awak sudah kembali hidup semula. Betul tak? Betul tak betul? Awak dah jadi Dracula. Hidup semula. Bila awak tak wujud, awak tak boleh wujud. Awak tak boleh hidup semula. Awak sudah lebur. Dan awak tak boleh bersuara. Faham? Jadi awak tak boleh berkata seperti yang peringkat awal. Ini berlaku sudah tertulis. Awak kata gitu awak dah kun. Awak sudah mengambil peranan Allah. Bila awak cakap awak tidak wujud. Faham tak? Faham tak? Peringkat ini mau diam. Tak boleh bersuara langsung. Awak bersuara saja, awak sudah hidup semula. Awak sudah kurang hajar dengan Allah. Awak cakap awak tak wujud, maka awak ambil balik. Kan dah ludah, jilat semula. Awak sudah tidak menghormati Allah. Karena awak bersuara, padahal awak tidak wujud. Pada peringkat ini, apa juga berlaku mau menjahit. Mau diam. Tak boleh cakap, ini sudah inna lillah wa inna pun, tak boleh. Pasal tak wujud. Ini peringkat yang berat. Perkara berlaku depan mata. Awak tahu, mulut mau diam. Diam, diam. Jahit, jahit, jahit. Kita ambil contoh Nabi Yakub alaihissalam. Anak-anak dia anyanya anak kesayangan dia siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Diorang lempar dia dalam telaga buta. Bahkan diorang balik abang-abang. Oh, Yusuf jadi makan serigala. Dan kalau kita tengok firman, dia tahu apa berlaku. Allah sudah
memberi dia tahu. Dan lepas anak dia berkata gitu, dia diam. Lepas tu anak dia main sandiwara, tiap-tiap hari main sandiwara macam tak ada apa-apa saja. Dia tahu, dia memandang, mulut dia dia jahit, hati bengkak-bengkak tengok permainan anak-anak dia yang tidak ada keinsafan, yang tidak ada kesedaran, yang dianyai adik dia bermain ramah depan dia seperti tak ada apa-apa. Bapak jangan susah hatilah, bapak jangan nangislah, bapak yang dia bermain sandiwara. Tapi Nabi Yakub alaihissalam sudah tahu, tapi dia tak boleh cakap sesudah peringkat ini jahit. Tapi bengkak-bengkak hati ini, pikul-pikul sampai jadi apa? Kita tuk sengsara, kita ibarat gendangus, tak boleh berkata, tak boleh apa tu berinteraksi ataupun mengambil tindakan, tak boleh. Kita menjadi dahius kerana kita berserah 100% kepada cukuplah Allah bagiku. Aku tidak wujud, kembali pada dia. Melihat ramah depan mata sehingga menjadi buta. Itu yang modal ibu metuaku, nangis-nangis buta. Jadi buta tak boleh tahan, tapi mulut tetap jahit. Awak, Allah jauhkan, ada isteri, dia tak tahu awak nampak dengan mata kepala awak dia main kayu tiga, atau suami main kayu tiga, awak nampak. Tapi dalam rumah dia sandiwara macam suami yang baik atau isteri yang baik, tapi dia sudah nampak clear dia berzina. Dia sudah nampak, tapi dia diam, tutup mulut, jahit-jahit, diam, berserah kepada Allah, berserah. Dia tengok macam mana hati dia, bengkak tak? Bengkak. Tapi mulut tak bisa, pasal dia dah sampai peringkat itu. Dia tak boleh bersuara. Dia sudah tidak wujud. Dia sudah kembalikan hak kepada yang punya hak, Allah SWT. Dia sudah menyerah. Ini yang saya takut, awak tak boleh pikul. Ini dia. Takut awak swing kan? Awak swing lah, awak dah hidup balik dah. Apa yang awak belajar dah jatuh balik lah. Start balik semula kan. Tu jam kuasa ada, boleh repeat lagi kan. Ini yang kita takut. Mau diam. Tengok Nabi Yakub sampai buta. Tengok Habil. Kau nak bunuh aku, bunuh lah. Aku tidak akan lawan. Aku kenal Tuhanku. Aku takut kepada dia. Sudah menyerah. Tidak akan ambil tindakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilimpah kaki dia berdarah. Malaikat datang, mau tak aku sapu dengan sayap, aku habis orang-orang di sini. Tapi orang jangan, orang tidak mengetahui. Dia sampai peringkat itu, mau diam, tak boleh mengambil tindakan. Tengok drama berjalan. Isteri itu atau suami itu bermain kayu tiga. Itu drama sudah ada di mana? Mesti dia buat tak? Mesti. Mesti buat. Boleh you tahan? Tak boleh. Teluh mahfuz. Jadi ada mata, tengok. Kan? Ada telinga, dengar. Ada mulut, diam, jahit. Tambah lagi, buatlah tak tahu, tepuklah tangan, buatlah tak tahu. Kita tahu.
jauh. Tapi ini peringkat sikit tinggi lagi. Kemudian Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam nampak dia punya isteri-isteri membuat sesuatu yang melanggar kepentingan mereka berdua. Diam. Tak boleh tegur. Diam. Sehingga Allah berfirman, bawalah kaummu keluar di bandar ini. Isteri kamu tinggalkan. Habis isteri dia. Tak boleh cakap. Nabi Isa alaihissalam, dalam sahabat aku 12 ini, satu pun kiamat. Semua sahabat cakap, beritahu kami siapa supaya kami kasih mati. Nabi sedap tidak boleh. Itu kadak dan kadar dia. Dia akan menganiaya diriku. Sudah dituliskan. Tak boleh. Tapi ini peringkat berat. Tapi kalau Allah sudah pilih kita, sudah sampai ini peringkat, jangan khawatir. Allah berfirman, tidak ada kekhawatiran pada waliku. Tak ada kekhawatiran. Tapi yang kita dalam progres tu, nak naik tu. Wah, kan. Macam mobil, dan malah. Tengok anak berkelakuan, macam nak lengan, nak lengan. Tapi Ustaz cakap, engkau sudah lebur, kan. Jahit, jahit. Nak cakap, lebur, jahit, jahit. Tak boleh balik, melilili, apa tu, ya Allah. Tak kena mengkrok, sudah lengan, sudah. Kan? Baik, begitu Nabi Yaakob, aku menceritakan kesedihanku pada Allah. Begitu ya Nabi Ayub alaihissalam, naik, aku menceritakan masalah aku pada Allah. Kan? Teringat tu jahit, diam, jahit. Budak ini dia perangai, ya Allah. Kalau aku tak belajar sama Ustaz, biar aku tengok ke depan. Kan? Tak boleh tahan. Tapi sudah, kita sudah belajar. Itu drama dia. Itu zat memainkan peranan itu. Jadi Allah menguji kita mengikut taraf kita yang kita boleh angkat. Jadi itu yang saya khawatir. Sampai itu peringkat. You kena uji. Boleh telan tak? Atau you buka balik jahit. Ustaz, temporary buka sana. Nanti dah ada jahit balik Ustaz kan? Tak boleh. Ini dia yang mukadimah kita mensyarahkan ini hari. Faham ya? Sebelum kita tengok lecture. Okey. Ada soalan apa tu? Ini saya tahu tak ada soalan, nak balik siang. Itu kita lebur macam mana. Dan seniman hanya zat, kita tak wujud macam mana melekat dosa. Jadi bila kita pulang bagi dia, dia nak masukkan zat dia dalam syurga, dia nak masukkan zat dan neraka, dia masukkan. Kita dah lebur, dah tak ada dah. Kan? Jadi kita dah tak ada cakap saya dosa, syurga, neraka, itu dah pulangkan balik. Dah pulang. Jadi, kalau kita cakap dosa dan syurga, dosa dan pahala, kita dah wujud semula belum? Sudah. Berakulah. Dia langsung lah maujud kita. Kita zat dia. Zatullah. Lah maujud zatullah. Dia punya zat. Jadi dia nak buat apa pada zat dia buat lah. Dia nak masukkan dalam syurga ke, dia masukkan neraka ke. Dia punya zat. Kalau kita wujud, belakang dia tetapkan dalam Luh Mahfuz kita ahli neraka, berarti dia zalim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam dilahirkan sudah dipastikan ahli syurga atau ahli neraka.
Kalau kita belum sampai, kita tak ada makrifat, kita belum sampai peringkat ini, kita akan nampak Allah tu zalim. Pasal kita masih wujud. Dia turunkan tsunami beratus ribu mati. Macam mana dia maha pengasih, maha penyayang. Ini yang danger atau apa tu? Bahayanya kalau kita wujud. Kan? Habis kita dapat anak, doktor, lelaki ke perempuan. Apa? Apa kata abang? Bagaimana hati kan? Hancur kan? Anak kan? Bagaimana? Apa kata abang? Saya salah betul. Ada nak lemah kan? Kan? Habis juga, ya Allah, kenapa kau kasih aku di situ ngapain? Ya Allah. Bila kita wujud, kita akan nampak Allah punya apa tu, defect apa dalam bahasa Melayu, kecacatan, kekurangan bila kita wujud. Kenapa kau jadikan aku miskin, ya Allah? Terus nyanyi, beginilah nasib reput pulang, menghina lagi. Kita nampak kecacatan Allah, kekurangan Allah. Pasal Allah menetapkan kita menjadi begini, menjadi begini, menjadi begini. Tapi bila kita makrifat, kita pegang apa Imam Ghazali itu. Kau kenal diri kau, kau kenal Tuhan kau, tidak wujud. Yang wujud apa? Zat dia. Yang berinteraksi seniman ni siapa? Dah tak ada lagi. Kita dah tak boleh bersuara. Dia bersandiwara dengan zat dia. Itu yang dia berfirman, hidup ini adalah main-mainan senda gurauan. Firman dia, main-mainan senda gurauan kepada kita, kepada dia. Dia, kita merak kan, makin tinggi ni, sini sakit kan. AJ tak boleh sebut, TUA. Dalam kelasnya dia AJ rasa. Bukan senang nak hidup lah. Jadi senda gurauan bagi dia. Dia bersenda gurauan dengan zat dia. Dengan itu dia tidak zalim. Dia tidak zalim. Itu pasal kita diam. Diam, jahit. Itu jahit tu, peringkat tu yang. Jadi dia sampai ni peringkat, dia mesti lepaskan kehadirannya. Kewujudan dia mesti lepaskan. Bila dia wujud, sudah syirik. So ada dua wujud. Dua wujud, Allah wujud. Tak boleh. Bila sampai peringkat dalam satu saja wujud, apa dia? Zat dia. Zat dia tidak bercerai daripada dia. Seperti ekor gajah melekat pada gajah. Tapi ekor gajah tak boleh jadi gajah. Sebahagian daripada gajah. Kita ni sedikit zat dia. Kita tak boleh jadi Tuhan. Kita ibarat seperti ekor gajah. Sedikit, tapi masih sebahagian daripada gajah. Kita sedikit zat dia, masih sebahagian daripada dia. Tapi tak boleh jadi Tuhan. Hanya orang buta pegang ekor gajah. Cakap, ini gajah. Kalau dia gajah lepaskan, perang. Padam aku kan. Kita pegang ekor dia. Jadi orang buta yang megang ekor gajah, dia boleh gajah. Kita sedikit zat dia. Sedikit, bukan semua. Jadi kita tak boleh jadi Allah. Faham ni? Ada soalan apa? Jadi bila kita sudah menyerah, insyaAllah dia akan jaga kita. Bila kita menyerah, insyaAllah apa yang baik bagi kita dia akan kasih. Dan walaupun kita terlupa nak berdoa, Tuhan tersibuk dengan dia, dia akan lihat keperluan kita terjaga. Bagi pada macam budak-budak kan, budak-budak baru lahir ada kekhawatiran. Dia fikir dia lahir tak bawa susu, tak bawa makanan, tak bawa baju, satu apa tak bawa, tapi ada kekhawatiran. Tak ada. Allah jaga cukup. Ini dia menyerah sebab fitrah yang bersih. Anak-anak dilahir fitrah, mesti kena 100% menyerah.
Dan Allah beri makan, beri minum, beri kasih sayang. Begitu kita sampai di peringkat penyerahan total seperti kanak-kanak yang baru lahir, langsung harap pada Allah, harap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya nak cerita semi story, nanti makan masa satu hari ni kita boleh story. Okey, ada soalan lain? Tak ada semua, okey? Okey, kita masuk dulu. Jahid satu, Loh Mahfuz dia sempurna. Jadi kita tengok Loh Mahfuz ni, mana yang belum dapat ni letak kasih ilmu. Kalau tidak, awak tak dapat. Kita tengok Loh Mahfuz tu tiada satu pun dia lupai. Semua sudah dia izinkan. Inilah sunnatullah dia, tidak akan berubah. Rencana dia teguh, dan setiap yang dia buat itu ada hikmah. Allah Maha Bijaksana. Kalau dia buat sesuatu sia-sia, dia tak boleh jadi Tuhan. Semua dia buat walaupun dia nampak sesuatu yang tak baik, ada hikmah dia. Itas itu yang kita benci, kita lini antar perut dia mengeluarkan. Itu litas bunuh 99%, 90% ke 99% kuman yang berbahaya pada kita di dalam rumah kita, di besin-besin basuh, dia bunuh. Tak, litas yang begitu hina ada hikmah. Dan semua yang dijadikan tsunami, gempa bumi, semua itu ada hikmah. Yang dia mau ikrak, apa mana ikrak? Maka itu apa, nasi kerak. Apa? Belajar. Belajar. Bukan saja baca, belajar. Ada ilmu di sebalik itu. Ada ilmu. Belajar. Semua itu ada hikmah. Jadi, kita tengok lagi kan. Tidaklah kami alpakan sesuatu tak. Satu pun dia tak lupakan dalam Loh Mahfuz. Walaupun sebesar zahrah atau lebih kecil daripada itu. Itulah. Ini Tuhan kita berfirman, dia tidak yakin. Dia kata, satu pun aku tidak lupakan. Walau lebih kecil daripada atom, aku tidak lupakan. Semua sudah ada dalam kitab Loh Mahfuz. Yakin tak? Tuhan kita tak yakin beli lembu. Kan? Dan jangan sekali-sekali kamu mengatakan kita nak buat sesuatu tanpa berkata apa? Apa makna? Yang dia izinkan. Dia tak boleh buat sesuatu baru. Semua dia dah izinkan. Jadi dia dah izinkan sudah ada di dalam mana? Dia Mahfuz. Kamu sekali-kali tiada dapat nampak perubahan dalam sunnatullahku. Tak ada perubahan. Rencana aku teguh. Tak boleh berubah. Bila firman kun, semua sudah siap. Sampai hujung zaman. Rasulullah SAW pergi Miraj. Dia nampak ahli surga, ahli neraka. Ini sudah terjadi ke belum? Belum, tapi dia sudah nampak itu rencana. Sudah cukup lengkap. Dan, maka adakah takut kamu menyangka bahawa kami membuat sesuatu tak ada hikmah? Dia Tuhan Maha Bijaksana. Semua dia buat ada hikmah. Kan? Macam dia kasih hidung ni kan? Macam serendung kapal. Jangan awak hina tu ada hikmah. Nak sedut aja udara selap. Kan? Awak tengok hidung sempit, nak sedut. Kan? Ini serap. Tidur dia berbunyi, bukan menghirup. Itu bunyi. Kalau udah arwah, isteri rindu bunyi tu kan. Semua ada hikmah. Jangan kita. Dia Maha Bijaksana. Profesor Ramadan berkata, kalau dia buat sesuatu sia-sia, dia tidak boleh jadi Tuhan. Semua ada hikmah. Maha Bijaksana. Tuhan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan segala sesuatu sudah dikumpulkan dalam kitab-kitab induk Loh Mahfuz. Plan induk sudah. Sudah dia tetap.
siapkan, sudah dalam semua, semua sudah kumpulkan. Tak ada satu pun lupa. Itu pasal dia punya Lauh Mahfuz sempurna. Bahkan dia punya seniman yang memainkan peranan zat dia. Dia ada firman kun, pada masa dia firman kun, tak ada apa yang wujud melainkan diri dia, melainkan dia. Jadi dia firman pada siapa? Zat dia, diri dia. Dan sedikit zat dia itu menjadi semua ciptaan termasuk ruang dan masa. Sedikit. Dia bermain dengan zat dia. Dia bersandiwara dengan zat dia. Ada masalah? Ada masalah? Dia berdrama dengan zat dia. Ada masalah? Allah sadar diri dia. Saya bertangankan. Kau saya masukkan kat telinga saya, ada masalah? Ha? Dia punya zat. Apa yang awak untuk cari pasal pada pasal lah. Zat dia. Itu pasal zat dia mengambil peranan dari Lauh Mahfuz menjadi cipta. Ini peranan sudah ada yang Lauh Mahfuz. Zat dia mengambil peranan jadi ciptaan. Engkaulah zat yang mendahulukan. Zat yang mengakhirkan. Ini yang mendahulukan. Dan mengambil ini semua binasa menjadi balik zat dia. Kan? Kaulah zat yang mendahulukan, zat yang mengakhirkan. Bukan kita, zat dia. Kan? Akulah yang zahir dan aku yang batin. Mana ada pertengahan, mana ada kita. Yang zahir dia, yang batin dia. Kan? Itu pasal bukan kau yang membunuh Muhammad. Perang Uhud Rasulullah panas. Sahab, sahab. Ada Quraisy terbunuh. Kaum Quraisy menjerit. Oh, kata Nabi, Nabi bunuh umat dia. Ya Rasulullah saja yang. Dia tak jenis. Aku Nabi, aku bunuh umat aku. Sahab, sahab. Turun firman ini. Bukan kau yang membunuh Muhammad. Yang membunuh aku. Kenapa Allah berfirman dia yang membunuh? Bukan Rasulullah membunuh. Kenapa? Zat dia. Awak dah belajar sini. Yang membunuh siapa? Yang kena bunuh siapa? Ya hasil ya luas. Dia bermain dengan semuanya binasa yang tinggal. Aku yang awal, aku yang akhir. Zat dia. Bukan kau yang bunuh Muhammad, yang bunuh aku. Allah Rasulullah bersabda bersahabat. Allah berfirman aku sakit. Kenapa engkau tak ziarahku? Sahabat terperanjat. Ya Rasulullah, macam mana Allah boleh sakit? Allah berfirman, maksudnya Rasulullah menerangkan. Ada sahabat kita di ujung kampung. Dia sakit, kita tidak ziarah dia. Apa kena mengenai Allah dengan orang itu? Orang itu sakit, Allah cakap dia sakit. Apa kena mengenai dia? Zat dia. Zat dia. Itu pasal ingat Imam Ghazali, kalau kau kenal diri kau kenal Tuhan kau, kau tidak wujud. Ingat. Jadi bila kita dah faham, kan, you tengok lagi sekali, you nafikan sifat kau mawa. You nafikan sifat kau madam. Apa yang you nampak? Zat. Bukan saja you nampak zat tau. Zat tu tak berjantina. Betul tak? Saya. Berarti itu zat. Ini zat kau, ini zat kau mawa. Tak ada. Ini zat kau madam. Tak ada. You nafikan. Zat. Tak ada berjantina. Zat dia. Walhasil balik asal. Ha? Jadi itu. Bila you dah faham. Bila you leburkan. Kursi yang you duduk pun apa? Itu pasal saya dah ajar nak duduk. Jangan marah. Sahabat lah saya duduk. Eh, jangan marah. Nak keluar. Eh, jangan marah saya buka ya. Orang yang kenal. Kan? Dulu you mengaruh tembok. Sekarang tembok. Sorry. Dah kenal. Ada satu sahabat situ. Dulu tembok tumbuk almari yang terpecah. Sekarang dah kenal saya almari dah usik. Tumbuk lagi tumbuk. Nah, sorry. Dulu tak kenal. Kita sudah kenal. Wajar tu. Zat dia. Jadi kita lebur. Wujud tak kita?
Kalau kita wujud, dah berapa wujud? Dua, tak boleh. Satu saja wujud. Jadi itu orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya sudah pasti yang mengenal dia tidak wujud. Masih ile amal ile apa ile? Ile sifar zulu tak ada, tak wujud. Yang wujud apa? Zat dia. Ya, jadi dia masuk sini saja. Habis lebur, tak? Lebur, tak? Dan dia masuk sebelah sini lebur. Kalau dia masuk dekat 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 situ, masih dia ada. Kalau dekat sini, keluar balik. Mana dia? Dia tak nak keluar, keluar. Kan? Ha. Sini dia masih wujud. Dia masuk balik, habis. Lebur masuk sini. Kan? Ha? Lebur. Jadi dia lebur, diamnya. Tapi dia masih kena terlepas. Jahit sekali semua. Kan? Jahit. Mereka tahu bahawa keselamatan terletak dalam diam dan balik bersama Allah. Bersama Allah. Naik. Saya dah ajar awak naik. Duduk di atas. Duduk dan dunia hal dalam atas. Duduk bersama dia. Duduk diam. Bilik khalwatmu. Balik. Jahit. Nampak tak? Jahit. 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 Jangan banyak cakap. Jahit. Jahit. Ya. Eh, kalau tidak awak berdusta, kan? Kalau awak buka mulut, awak dah berdusta kerana awak mengatakan awak wujud. Dusta. Awak dah cakap awak tak wujud, bahkan awak jadi kan? Ha. Jadi kita tengok di sini, tengok orang ni berkata. Kita tengok masuk akal, tapi ini dia dah berdusta tu. Dan berkatalah orang-orang musyrik, kalau Allah mahu, tentu kami menyembah dia, tidak kami menyembah yang lain. Baik pun kami, baik pun bapak-bapak kami. Dan tidaklah pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izin dia. Semua dah dia izinkan. Jadi semua yang dia tetapkan, semua dia izinkan, itu yang kita buat. Kan? Kan? Dia cakap betul tak? Betul. Tapi peringkat bawah. Beliau sampai peringkat lebur, jahit. Boleh cakap ni? Boleh tak? Pasal you dah jahit. You mesti buka jahitan dia boleh cakap. Tak boleh. Kalau you peringkat bawah, ya. Betul. Tetapkan. Semua sudah dia, dia apa dia izinkan. Betul. Peringkat bawah. Jadi jangan you dah sampai peringkat atas. Oh, aku buat dosa ni kerana Allah dah tetapkan. Eh, cantik muka kan? Kan? Eh, sampai peringkat ni tak boleh main ini lagi. Tak boleh main ini game. Dah tak boleh. Pasal you sudah tidak wujud. Kalau you bersuara, sudah dusta. You bersuara aja, you adalah pendusta. Kan dah tak wujud, wujud semula kan? Jadi kita tengok, kamu sudah wujud semula kalau kamu bersuara. Itu dia. Padahal dah binasa yang tinggal apa? Jadi kau zat dia, kenapa kamu bersuara? Berarti dusta, dusta, dusta. Kan? Tidak boleh ada dua wujud. Kalau dua wujud sudah rosak dunia ini. Sudah ada dua kewujudan, dua Tuhan. Tak boleh, satu saja. Yang wujud dia. Jadi dia tak boleh wujud semula. You sudah hancur, lebur. Dan kamu sudah bermilik. Bila cakap, you cakap gitu, you sudah ada diri. Dan diri ini milik you. Saya tidak akan buat perkara ini kalau Allah tidak tulis. Saya sudah ada milik. Jadi you sudah bermilik. Ini satu dusta. Bila you tak wujud, ada milik tak? Tak ada. Aku yang zahir, aku yang batin. Mana milik kamu? Malik, mana milik kamu? Tak ada. Milik kamu? Tak ada. Kan? Kepujaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Betul tak? Ada kita punya? Semua dia punya. Kan? Dan kita tengok di sini. Itu pasal bila Nabi Nuh berkata, ini anak aku ya Allah. Kenapa engkau lemaskan anak aku ya Allah? Betul tak dia cakap?
Betul tak dia cakap? Kau kena sampai peringkat tu, boleh tak kita cakap? Tak boleh. Itu menegur dia, jangan kamu jadi orang yang jahil. Jangan kamu jadi orang yang jahil. Pertama, kamu tak ada milik. Semua siapa punya? Nah, itu Nabi Nuh jadikan ciptakan atau Allah jadikan atau ciptakan? Siapa punya? Dia punya. Jangan kamu jadi orang yang jahil. Saya tanya awak, awak sudah sampai peringkat ini, boleh terjadi ini? Kata apa? Ah, itu dah wujud semula dok. Kena trap. Lahir sekali. Bila ini perkara berlaku, apa awak kata? Diam. Jahit. Tak nampak izin. Dulu boleh berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Sekarang diam. Itu yang bezanya Khidir dengan Musa. Musa dia, kenapa kau bunuh budak ini? Dia diam, tak nak cakap. Nanti belakang aku akan terangkan, tak nak cakap. Masa dia sudah tahu. Tapi penghabisan dia terpaksa terangkan pada Nabi Musa kerana dia Allah suruh mengajar Musa. Kalau tidak, dia tidak akan terangkan perbuatan dia. Pasal dia berkata, Musa, kau ingat aku buat ni sesuka hati aku ke? Itu ya, Ustaz. Dia sudah tahu. Jadi kita ni nampak senyum. Macam mana air mata melulu bersenyum. Kan? Macam mana hati ni rasa sedih dan geram. Senyum. Senyum apa? Kalau buka mulut, kena apa? Kena lipat. Tak boleh. Itu yang saya takut di sini. Tapi insya Allah tambahkan, tambahkan hati sehingga sampai makam ini, peringkat ini. Insya Allah awak akan melihat ketenteraman, kesentosaan. Itu yang Syekh Abdul Qadir Jailani berkata. Kesentosaan, ketenteraman ialah dengan berhubung langsung dengan Allah. Langsung dengan Allah. Itu dia. Itu. Cukup Allah bagi itu. Pegang kuat. Di situ lah. Dan bila awak pegang kuat, keyakinan awak akan bertambah pada Allah. Dengan keyakinan bertambah, akan tinggilah awak punya peningkatan kerohanian. Keyakinan pada Allah. 100%. Atau lebih dari 100%. Pegang pada Allah. Itu yang kita boleh meningkat. Kan? Kalau kita mengharapkan orang, kan? Lagi kita dah tahu semua itu zat dia. Balik pada yang empunya. Dia ma'rifatullah. Balik pada dia. Okay. Jadi kalau kita bersuara, kita sudah berfirman. Bila kita dah lebur, hanya siapa boleh berfirman, Allah manusi zat dia. Boleh berfirman. Tapi kalau suara berfirman macam tadi, kan? Kita tengok di sini, kan? Hanya dia yang boleh mengatakan, jadilah kun. Hanya dia yang boleh bersuara. Pasal yang wujud siapa? Dia seorang pada permulaan, dia seorang. Dan dia berfirman pada siapa? Dan zat itu siapa punya zat? Dia punya zat. Kita wujud tak? Bila kita pun berkata, berarti kita pun berfirman. Sudah dia firman. Kita firman, dia firman, kan? Apa itu iblis pun bingung. Kan? Jadi di situ kita tengok. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah. Atau pertahankanlah. Mereka berkata, ya, tengok ni, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Percakapan. Cakapan itu hampir pada kekafiran. Hampir kepada kekafiran. Mulut menjaga.
kita bersuara hampir kekafiran. Tak boleh, peringkat itu mau jaga, tak boleh bersuara. Bersuara ni, itu Rasulullah selesai bersabda, satu patah itu salah, boleh terjerumuskan kita dalam neraka, jaraknya timur. Mau jaga ni, tak boleh bersuara. Kalau dikatakan marilah berperang di jalan pertahankan, apa kita kata? Wah, pandai ya. Kotak saya tepal lagi kan. Diam. Tak suka, diam. Balik pada Allah. Suka pun balik pada Allah. Balik. Kan. Minggu depan masuk, dia percontoh di dalam. Saya nyari, kasih contoh. Saya prinsip dia. Minggu depan, insyaAllah, kita masuk contoh-contoh yang dalam. Saya buat tentang prinsip ini hari. Lupa aja siap awak. Itu Abu Lahab. Dia marah Rasulullah semasa baru-baru Rasulullah berdakwah. Dia celaka ke Rasulullah. Maka habis binasalah kedua tangan Abu Lahab. Habis. Ini surah apa? Al-Lahab. Habis. Mau jadi lah. Kita dah sampai ni peringkat. Tak boleh. Diam, diam. Tengok, diam. Tak boleh bikin apa. Bila kita bersuara, berarti kita sudah menetapkan. Seperti orang yang, besok kita akan petik hasil. Kita boleh kebun. Kan? Sekali malam dia tidur, apa turun? Belalang habis dia tengok ni. Hanya dia yang boleh bersuara. Pasal yang wujud siapa? Dia seorang pada permulaan dia seorang. Dan dia berfirman pada siapa? Dan zat itu siapa punya zat? Dia punya zat. Kita wujud tak? Bila kita pun berkata, berarti kita pun berfirman. Sudah dia firman. Kita firman, dia firman kan? Apa tu iblis pun bingung. Kan? Jadi di situ dia tengok turun belalang. Habis tengok ni. Ah, petani malang. Habis. Jaga. Dan kalau kita bersuara, berarti kita mengurus sesuatu itu. Kan? Padahal siapa yang mengurus? Allah. Setiap waktu dalam kesibukan. Kan? Dan kita tengok, tidak sedikit campur tangan kita dalam keputusan dia. Kan? Seluruhnya di tangan Tuhan. Semua di sisi Allah. Mengapa orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Tak faham ke? Mau jaga. Jadi pengurusan itu Rasulullah sedih. Baginda berdakwah masuk. Oh, banyak lagi yang tak beriman. Memeluk agama Islam. Baginda sedih. Saya tak orang masuk Islam ke beriman, siapa urusan Rasulullah ke Allah? Dia bersedih tengok Allah berfirman, kalau aku mau semua mendapat petunjuk, aku boleh buat. Kan? Jangan kamu menjadi orang yang jahil. Jahil, jangan. Urusan dia, masuk campur. Kan? Kalau anak dari London, anak lelaki itu, kita hantar Wahid pergi belajar. Kali dia balik, dia pakai skirt. Nama saya sekarang Wahidah, Pak. Well, ada mata tengok. Ada telinga dengar. Apa khabar, Pak? Ini Wahidah. Ada mulut. Apa? Jahit. Bukan diam lagi. Jahit. Nah. Tangan bergegar, bergegar, bergegar. Ya. Tapi mulut senyum. Bagaimana dah jahit, ya? Boleh buat apa? Tak boleh buat apa-apa. Hanya balik pada Allah. Kau lebih mengetahui. Ada hikmah. Balik. Tahu. Tapi tetap tak boleh bertindak. Terima. Kalau bertindak, berdosa lain. Tidak. Kena bunuh pun tak bertindak. Kan? Nabi Yakub tengok drama.
kita tengok kita punya drama Wahidah dan dia pagi-pagi baik lah. Pak, saya siap makan dah. Budak ni kan dulu Wahid. Makan dia air mata melilih. Makan dia. Mulut tak bersuara. Balik. Macam Nabi Yaakob AS. Diam. Balik pada Allah. Balik. Baliklah. Pegang terus pada Allah. Ini peringkat. InsyaAllah saya doakan awak sampai. InsyaAllah. Dan kalau kita dah wujud, berarti kita ada kuasa. Padahal semua bergantung pada Allah SWT. Ah, sudah tidak. Anak Karim, dia ingat dia berkuasa. Dia jadi kaya kerana dia pandai ilmu dia. Maka Allah benamkan dengan dia, dengan harta-harta dia. Jadi bila kejumpa harta dalam tamat, dia apa? Harta Karim. Tengok, zat Allah benamkan. Habis harta Karim. Sehingga Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini yang bahayanya bila kita wujud. Ini peringkat nak sampai ni. Mana berat lah. Tak tahu pelan-pelan, pelan-pelan insyaAllah. Awak dapat jahit mulus. Sini satulah sakit. Dah, ada balik. Last ingat ada pangkar. Jadi tak boleh buka terus. Pelan-pelan. Jadi bila kita mengatakan kita wujud dan kita bersuara, kita tak menghormati dia. Faham? Padahal kau tak wujud. Dan kau tak wujud, tak ada bersuara. Tapi bila kita bersuara, kita tak menghormati dia. Kita pula bersuara. Padahal kita tidak wujud. Macam kan kita zaman saya dulu, tak lama dulu lah kanak-kanak. Tak lama dulu kan. Kita orang tua-tua cakap, kita tak boleh bersuara tu, budak-budak, ingat tak? Tak boleh. Boleh dilihat, tapi tak boleh berkata. Macam gitulah. Can see but not speak. Duduk diam. Tak boleh bersuara. Bersuara kuat saja. Orang tua cakap bersuara. Kan? Tak boleh. Begitu. Macam kita tidak wujud tu. Diam-diam duduk macam tak wujud. Begini kita. Bila kau kenal, bila kau kenal Tuhan kau, kau tidak wujud. Dia tidak wujud, tak boleh bersuara. Kita bersuara, ibarat kita Tuhan juga bersuara. Ibarat kita Tuhan juga bersuara. Hanya, kalau kita tak wujud, hanya Tuhan, Allah saja boleh bersuara. Tapi kita bersuara, kita macam Allah bersuara. Kita tak menghormati dia. Dan mereka tidak menghormati Allah dan penghormatan semestinya. Ini sudah ditetapkan Allah, aku buat. Ini kurang ajar. Dia sampai peringkat ini, kurang ajar. Dia cakap betul. Betul tak dia cakap? Tapi dia kurang ajar kerana dia tidak boleh bersuara. Dia sudah tidak wujud. Dia sudah budak yang kecil. Di pertengahan orang-orang tua. Senyap tak boleh cakap. Dia cakap dia sudah wujud. Dia cakap dia sudah seperti Allah bersuara. Sudah jadi dua. Tak boleh. Mereka tidak mengagungkan Allah dan pengagungan yang semesti diberikan oleh Allah SWT. Dan celakaanlah bagi mereka disebabkan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Maha suci Allah dan maha tinggi dia sifat-sifat yang mereka berikan. Itu pasal penyerahan yang total. Berserah terus pada Allah Subhanahu. Tak ada kata dua lagi. Dia sampai peringkat ni. Awak sudah lama dengan saya. Awak sudah sampai itu peringkat. Jadi bagi awak tidak rasa susah. Awak dah boleh. Cuma pelan-pelan lah. Jahit satu-satu. Nak jahit semua. Menjeritkan lah. Pelan-pelan. Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan ni. Apa pun air mata melilih seperti Nabi Yaakob AS melihat drama anak-anak ni kan. Balik pada Allah. Mulut ni apa? Jahit. Bukan lagi diam. Jahit. Kan? Awak balik rumah. Isteri awak. Wah, dulu mau pakai tutung
Sekarang pakai skirt, pakai kasut tinggi, jalan ke rumah gelik-gelik, gelik-gelik, pakai lipstick kan. Kan? Ada mulut ada? Jahit. Diam aja. Pasal dia dengan drama dia. Jangan masuk. Ini minggu depan kita akan lecture. Setiap yang berdrama jangan masuk. Saya beri contoh. Adik awak nak cari gaduh kan? Dekat majlis perkahwinan jumpa awak. Kenapa saya datang rumah abang yang raya semua tutup lah? Abang tak suka adik-beradik ke? Jangan masuk. Diam, jahit. Dia masuk aja, dia dah masuk main drama dengan dia. Dia saya jadi seniman dalam drama dia, kata. Dah bertikal lah. Kau tak telefon macam mana kau datang lewat dia gitu. Kau mesti telefon dulu lah. Kita keluar takkan nak tunggu kau 24 jam. Dah. Wah. Dari dah masuk drama dia jadi seniman dalam drama dia. Jahit. Dalam hati aku tak nak main drama kau. Kau main sendiri. Diam jahit senyum. Jangan cakap. Balik pada siapa? Jadi bila tengok orang berdrama, jangan masuk itu drama tu. Duduk lu. Nah, itu nanti kita masuk. Itu contoh idea yang dia tu. Jadi awalnya kuat beribadah dan taat. Akhirnya ridah dengan Allah. Menyerah diri kepada jalannya. Dan bergantung penuh kepada dia. Gantung penuh. Dah tak ada suara. Dah tak ada macam hidur. Penuh. Apa diperintah Allah dia buat. Penuh. Bergantung penuh. Berlaku warak satu jam, sederhana dua jam, makrifat sentiasa menjaga. Katakanlah sama tak orang mengetahui dan orang tak mengetahui. Sama ke orang buta dengan melihat. Kita sudah faham. Kita sudah faham. Jadi ditemuk sesuatu perkara yang tidak baik depan you. Tidak baik. Kan? Anak you buat sesuatu tidak baik. Anak you buat sesuatu depan you tidak baik. Sebagai mak atau bapak, mesti tak kita tegur dia? Mesti ke tidak? Tengok tu, baru belajar, dah lupa. Kan dah buka jahitan kan? Tak boleh. Bila sampai tu peringkat, tak boleh. Tak boleh buka jahitan. Tak boleh. Diam. Tak boleh masuk urusan campur tangan urusan Allah. Kan? Dia buat sesuatu sudah dituliskan belum? Sudah Allah izinkan belum? Mesti dia buat tak? Mengapa kita nak masuk campur? Kita dah faham ini. Kalau Allah tak izinkan, boleh dia buat. Kalau Allah tak izinkan, boleh dia ketepikan. Tak boleh. Ingat orang makan danda atau melekat kerana tak ketagihan. Bukan. Kerana ketetapan. Allah dah tetapkan dia makan danda, makan danda, makan danda. Ditetapkan. Dia hanya boleh keluar dengan izin Allah. Bukan dia nak berhenti, berhenti tak boleh. Padahal makan dadah apa yang sedap? Atau minum arak apa yang sedap? Saya tak pernah lah, tapi kita dengar orang cakap, apa yang sedap? Tapi kenapa ada kesedapan tu? Kerana sudah ada ketetapan. Tak boleh keluar. Itu pasal iblis berkata, aku hanya mengambil dari hambamu yang kau sudah tetapkan bagiku. Yang tak tetap untuk dia, dia tak boleh bodoh. Jadi ketagihan itu disebabkan ketetapan. Ini bukan berlawan dengan ketagihan. Dia berlawan dengan ketetapan Allah. Hanya dengan dia tetapkan dia keluar, baru boleh keluar. Kalau tidak, tidak boleh. Ini mesti fahamkan. Jadi sesuatu berlaku anak yang buat sesuatu sudah ditetapkan belum? Sudah. Itu pasal Nabi Nuh ditegur. Jangan kau kata begini.
patut berserah pada Allah. Ya Allah, engkau lebih mengetahui. Balik. Tapi walau macam mana pun mulut ni diam, jahit, mulut ni jahit, tapi tetap kemesraan tu mesti ada. Maksudnya, kita masih melayan anak kita seperti anak je. Jangan ada beza. Saya tanya awak, adakah Allah melayan berbeza di antara orang Muslim dengan bukan Muslim? Ada tak? Sama. Kita dapat sama matahari, sama hujan, sama rezeki, sama. Tak ada beza. Jangan kita bezakan. Walaupun kita lihat dia tak betul kan. Balik, apa khabar pak? Saya dah jadi wahidah pak. Kita kan senyum. Mata dari mata melalui senyum. Tapi tetap kita tidak menolak dia. Pasal dia kadar dan kadar dia. Tetap kita mesra dengan dia. Dan kita balik pada Allah. Satu hari dia kembali. Dia sah, Allah beri taufik dan hidayah, dia jadi wahid balik. Terus dia tobat jadi ustaz wahid. Dia dah pasti inilah satu bapa yang dia respect lah. Macam mana dia jatuh pun tetap kasih sayang ada. Macam mana dia masuk apa tu DRC, Drug Rehabilitation Center, dan masuk pusat pemulihan dadah. Tetap awak datang lihat dia. Tetap awak sayang. Tetap mulut menjahit. Tidak marah, tidak apa. Senyum. Bapak doa semoga engkau selamat. Tak ada marah, tak ada apa. Tetap sayang. Satu hari dia baik. Dia kata, inilah bapak yang aku hormat. Kalau aku dah jatuh dalam lembah yang hina, tetap dia sayang. Setiap Rasulullah sayang umat dia. Setiap Allah sayang hamba-hamba dia. Rasulullah bersabda, Allah menyayangi kamu lebih daripada ibu kamu. Menyayangi kamu. Sayang ya Allah. Begitu. Walaupun kita jahit, tapi kita tidak akan bezakan dia. Tetap kita sayang kerana Allah sayang hamba-hamba dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sayang umat dia. Begitu kita. Tunjuk tauladan yang baik. Kan? Tapi mulut tetap apa? Jahit. Air mata, mata tak boleh jahit lah, buta. Air mata tu jatuh lah. Maksud, tak boleh tahan kan. Ketika sembahyang nangis, nangis. Ya Allah. Ya Allah. Aku harap aku dapat. Itu balik dengan Allah. Cerita dengan Allah kan. Aku ingat aku itu jodoh. Apa tu, hingga ke hari petang, rupanya hujan di tengah hari, ya Allah. Balik pada dia, balik. Suami main sandiwara. Kan? Kita dah tahu kan, sandiwara. Tetap kita depan dia layan, masak, makan layan, sayur batin layan. Kan? Mulut ada, cair. Cerita pada siapa? Balik, aduh, balik. Tapi tetap layan. Bila semayang tu, air mata berderai-derai, berderai-derai. Bila nak tidur, air mata berderai-derai, berderai. Bila dia pergi kerja, dia seorang kat rumah, berderai-derai. Mata ingatkan dia punya apa, bagaimana dia menipu. Balik kat rumah dan tak ada apa. Tapi ada mulut apa? Jahit dia. Mengingat ni. Jangan dia balik piring terbang. Sahab, sahab, sahab kan. Kan. Pinggan terbang. Wah, kan. Habis lepas tu menyesal. Kerana itu semua China way. Badan juga kan. Dan sama tak orang tahu dengan orang tak tahu. Sama tak orang mengetahui dengan orang tak tahu. Sama ke orang buta dengan orang melihat. Tidak sama. Tak nak sudah jahit. Sudah jahit. Mau jaga ni. Itu pasal Allah berfirman mengikut Ahmad Rifai berkata, Imam Ahmad Rifai, andai kata kamu mengenali Allah dengan sebenar-benar pengenalan, nescaya kamu akan diajarnya suatu ilmu yang tiada lagi sesudah itu sifat kejahilan. Sesudah faham.
Kan, faham. Mana awak pergi pun manusia terasa selamat. Pasal apa mulut awak? Itu selalu pasal mulut. Kerana apa santan binasa? Bukan santan binasa kerana apa? Saya pun cakap mulut dekat santan. Kenapa santan binasa? Pulut? Kerana pulut. Oh, bukan kerana apa miru, kan? Kan? Oh, saya ingat miru. Itu ada sikit weak lah. Melayu lah. Kerana pulut. Pulut tu yang kerana pulut dan santan binasa. Kerana mulut. Jadi bila kita dah jahit mulut tu, amat. Sama? Lawak saham ni, semua orang terperangkat. Kau tak harimah. Sekarang senyum apa? Senyum. Tak macam dulu dah mak kopi. Sekarang senyum apa? Senyum. Kau bikin macam dia haibun dia senyum. Tak nak cakap apa-apa dah. Orang suka dengan dia. Happy. Di mana sana sini orang boleh terima kan? Alamak, awak sampai train dah sampai Kuala Lumpur. Jadi bila kita faham ini, dah tak ada sifat kejahilan. Itu yang kita tengok, kita punya tak pandai dekat ada mata, pandang, ada telinga, dengar, ada mulut. Ya, nah, tapi kita cukup baik. Tapi yang saya nak tunjuk awak yang ini lah. Buatlah, tak tahu. Tepuklah tanganmu kan. Tak tahu. Padahal kita sudah berilmu. Senyum apa? Maksud. Ya, kita dah tahu kan. Jadi dengan itu, seperti syedah, seperti mayat yang dimandikan. Berarti betul-betul balik pada Allah. Ridah, apa yang berlaku. Balik pada dia seperti mayat yang dimandikan. Balik. Jahit. Seperti orang sakit tidak sedarkan diri di hadapan doktor. Koma. Begitu. Balik pada dia. Tak boleh bertindak, tak boleh bersuara. Memang beratlah, tapi saya doakan pelan-pelan kita sampai. InsyaAllah, amin ya Rabbul Alamin. Semoga semua dapat balik. Dan baru kita nampak, dan bahasa orang betul, paradigm shift. Perubahan yang alam di sebelah sana. Kita sekarang dekat sini. Kita masuk peringkat ni, kita nampak ini satu alam yang lain. Kefahaman kita lain. Kita punya keberkatan lain. Di satu alam yang lain. Allah bawa kita satu taraf ke satu taraf. Dia sampai ni taraf lain. Macam kita kan. Dulu satu. Lawyer di Telekom. Jadi tiap-tiap tahun kita punya bos yang paling besar datang. Dia lecture kita tahu. Tentang apa-apa akan terjadi. Tahun akan datang lah. Jadi apa kita mesti siap sedia. Maklumat yang dikasih selalu yang terkini lah. Dan Ali berkata, kita ada ini maklumat, kita lebih berpengetahuan dari orang yang bukan dalam kita punya lingkungan. Jadi apa yang kita buat, kita tahu, kita sudah ada ilmu. Jadi dengan ilmu itu, dia membataskan orang itu. Orang primary school, secondary school, universiti lain peringkat. Jadi, dengan kita sampai peringkat ini, kita berpandangan lain, kefahaman lain. Macam awak punya kefahaman, saya boleh ikut, saya berpandang besar itu, tak ada banyak objection lah. Ada objection, dia kata, dah wujud, dah senyap. Dan dah faham. Seperti kerajaan, kabinet, menteri, diorang ada kefahaman jauh daripada kita. Diorang buat kesatu keputusan, semua ada sebab, ada apa kita tidak nampak. Kita tidak tahu. Pemikiran diorang lain. Cara diorang lain. Macam diorang kalau tak beli buku, tentulah politik dan semua non-fiction. Perkara yang dapat ekonomi apa. Kita baca buku agama. Dan kita tak ada interest. Macam doktor, dia akan cari buku doktor, engineer, ekonomis. Dia syuk dengan ini.
fahaman mereka lain. Jadi bila kita sampai ini kedudukan peringkat ni, kita akan ada satu alam yang lain, kefahaman yang lain, mindset dah tukar, mindset dah macam mana apa? Susunan pikiran lain lah, mindset gasak dia lah. Susunan pikiran tu saya interpretasi lah, susunan pikiran lain, paradigm shift, paradigm apa? Paradigma, makna tu pun tak tahu juga. Paradigma bertukar, jangan tanya saya lupa batu. Dan paradigma bertukar, tukar kefahaman kita lain. Saya doakan amin, insyaAllah awak sampai peringkat, insyaAllah. Di sini yang kita tengok Nabi Yaakob AS diam. Dan bapa mereka itu, Nabi Yaakob pun berpaling dan berkata berita yang mengharu sambil berkata, aduhai sedihnya aku kerana Yusuf, dan putihlah matanya disebabkan duka cita, tangis duka cita. Dan dia orang yang memendamkan, simpan mulut apa? Tapi derita sini tu, sampai mata Rasulullah putih, mata dia putih. Begitu jahit. Tapi dia peringkat Nabi. Rasulullah SAW bersabda, yang diuji sangat kuat ialah Nabi-Nabi. Dia kena uji. Tengok ini, kan? Dia dapat apa tu, jubah ataupun kain daripada Nabi Yusuf, dia cium, baru pulih semula. Allah beri balik. InsyaAllah, kita pegang pada Allah. Begitu habis, tak nak bertindak. Kau nak bunuh aku, bunuhlah. Aku tidak akan lawan kau. Kerana dia sudah kenal pada Allah. Takut loh. Tidak akan bertindak. Jadi Nabi sebenarnya, kau dia sepak kanan, dia tak sendiri. Itu dia. Tak kenal dia. Jahit, jahit. Jadi itu dia. Isteri Nabi tengok. Dan isteri Nabi Lut. Kedua-duanya berada dalam pengawasan dua orang hamba yang saleh, isteri Nabi-Nabi. Kan? Tapi dok, orang berkhianat. Kianat. Kianat pada kedua suaminya. Tapi ini dua Nabi, mulut dia apa? Jahit, diam. Pasal dia dengan dia punya kadak dan kadar. Dia dah belajar saya dengan saya tu. Setiap orang akan hidup dalam kadak dan kadar dia. Itu saya dah ajar awak dalam. Maka suap kedua suami itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dia siksa. Dia tak boleh bikin apa. Apa mesti terjadi, mesti terjadi. Seperti Nabi Isa AS. Tuhan, aku telah memilih 12 sahabat. Namun seorang daripada mereka pengkhianat. Tapi dia tanya, siapa tu? Dia tak nak cakap. Tapi dia kata, jangan kamu khawatir. Kamu yang akan mengkhianati aku tidak akan rasa ketuhanan dalam diri. Tak ada keimanan. Akan buat. Dia akan kita masuk lebih dalam minggu depan. Okey. Jadi sesuatu berlaku. Bila sampai di peringkat. Apa kita mesti buat? Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut. Jahit, Alhamdulillah. Itu pasal dari lecture jahit apa? Satu, belum masuk jahit dua. Kalau awak pun kawan nyari besok lain kali, ada datang dia rasa dia buat sewing machine, dia cerita jahit lain. Bukan jahit pakaian. Jahit, bukan saja diam. Itu peringkat bawah. Atas mau jahit. Jahit, jahit. Dan berserah pada siapa? Cukup Allah bagiku. Air mata berderai tak apa, mulut tetap jahit. Faham? Ada soalan apa-apa sini? Okey? Gurau? Cuma kita jangan lawan dengan Allah. Gurau tak kisah. Macam kenapa? Apa soal? Engkau balik jadi wahidah. Aku kata kau wahid. Tak boleh. Dengan diam. Gurau tak kisah. Nak cakap politik, cakap lah. Tapi jangan mengambil apa tu,
Kristen dan bahasa Melayu apa? Mengambil suatu pemberian, jangan. Hidup macam biasa. Bila macam gini kan, mulut mau jahit kan. Hari-hari balik mabuk-mabuk kan. Tuan, balik kepada Allah. Orang kau tak tahu ya. Dia dah main drama, jangan masuk drama ni. Diam. Senyum. Saya tanya awak, dia minum dah dituliskan belum? Kalau dia nak keluar pun mesti dituliskan, tidak? Sudah faham. Ini urusan Allah. Betul. Ini anak aku, ya Allah. Nabi Nur kat, jangan kamu jadi orang yang jahil. Rasulullah sabda, ya Allah, umat aku kenapa ada lagi belum beriman? Ini urusan aku. Kalau aku mau semua diam, aku boleh jadikan Islam. Kau punya tugas hanya menyampaikan. Jangan kamu jadi orang yang jahil. Kalau kita belum sampai peringkatnya, okey lah. Dia nak cakap apa, nak mulut ketunjuk gigi pun boleh lah. Dia dah sampai peringkat ni dah lain. No, you want to play this game, this the rule. So, kita nak bermain ini peringkat, ini dia punya undang-undang. Dia nak buka mulut, nak betulkan. Ini undang-undang. Tapi you tengok yang ini kan, bila you masuk dalam sini, you leburkan. Itu dah lain undang-undang dia. You tak boleh lagi pakai undang-undang lama. Itu bezanya Hidir dengan Musa. Lain kan? Bila you sudah lebur, you tak boleh lagi. Mana dia sudah lebur ni? Lepas sikit lagi ya. Ini kan? Mana dia? Keluar balik. Kalau you ini, lain dia tu peraturan. Bila you masuk sini, selain peraturan dia. Kan? Kalau ni tak boleh pakai peraturan yang lama. Kalau you nak pakai peraturan yang lama, nak teguh, nak apa, jangan masuk sini. Ini jangan masuk dunia ketuhanan ini. Ini peringkat yang sangat dalam. Kan? Seperti Nabi Musa AS. Kau bunuh seorang budak, ya Hidir. Ini satu perkara yang berat. Betul. Nabi Musa cakap betul. Tapi peringkat mana tu? Dan Hidir berkata, kau jangan tanya aku apa yang kau tidak tahu. Itu peringkat mana tu? Dan masa bila Nabi Musa kak, dia ingat dia yang paling pandai, Allah sudah belajar dengan Hidir. Bezanya. Itu peringkat menjaga. Saya berani buka ini kerana awak dan bertahun dengan saya. Bukan tahun berapa bulan. Keberapa bulan saya ajar makan nasi lemak. Dan lahir. Dan awak dah boleh jawab sendiri. Dah boleh faham. Jadi ini peringkat yang saya harap. Ya amin, insyaAllah awak boleh sampai. Dan awak boleh tengok dia punya paradigma yang lain. Mindset atau susunan pikiran, pandangan lain. Dia mengikut dia. Eh? Seperti yang bezanya Musa dengan Hidir. Pandangan, pendapat lain. Itu pasal marifatullah atau pekerjaan sentiasa. Jadi kalau diberi ilmu, kita sudah faham, kita tidak akan jadi yang jahil. Kan? Kalau Nabi Musa ada ni, apa Hidir buat dia diam? Dia senyum. Maha Hidir, kenapa kau tak nak tanya? Dah jahit. Dia dah faham. Dia tidak akan tanya. Kan? Kau dia tanya dia sudah lain peringkat. Kalau dia faham dia, saya tanya. Kenapa dia bunuh orang? Kenapa dia pecah orang dan sampan? Beza. Dan kalau dia tak nak peraturan ni, mesti masuk di sebelah sana tu. Dia tengok si lebur tu kan. Keluar balik. Jangan masuk sini. Kalau masuk sini tak boleh. Kan? Kau dah sini, tak boleh lagi. Lain peraturan. Sudah sini lain peraturan. Faham? Musa dengan Hidir. Lain. Habil dengan Kabil. Lain. Nabi Yaakob dengan anak-anak dia yang lain. Dia lain. Itu semua jaga. Itu dia. Ma'rifat awaluddin. Ma'rifatullah. Ini dia.
makin dalam, makin dalam, makin dalam. Jadi kesentosaan dan ketenteraman itu siap berkata-kata ialah berhubung langsung dengan Allah. Ada soalan apa-apa? Cukup di sini? Hah? Wah, semua ini kalau nak lari balik. Balik itu soalannya. Sekarang kita berarti bila perkara ini ini ilmu mesti ada dalamnya, dah faham. Nanti dia uji, dia diuji keras balik. Nah, bila dah faham dia akan uji balik. Saya pun diuji. Saya si saya yang bising. So saya bersuara tak boleh dah jatuh. Sekarang saya boleh bilang dia berjahit. Oh, dulu tak boleh. Oh, dia belum sampai ni. Dia, kenapa awak tak bersuara berjahit? Tak boleh. Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut jahit. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun anak kita. Tapi tetap mesra, tetap sayang. Tapi mulut jahit. Anak sayang gitu. Oh, pasal apa gitu? Tak ada beza segala. Bezakan kafirin dengan orang Islam, jangan kita bezakan. Anak kita masih kita sayang kita bapa, tapi dia orang dia kelakuan dia jahit dan balik kepada Allah. Itu mengingat pasal apa kita sampai ini peringkat. Kalau belum bersuara lah, kalau belum tendang pelajar lah, memang suka lah kan. Sampai peringkat tak boleh. Ada soalan apa-apa? Tak ada. Tak dapat apa? Itu sentiasa lepas sembahyang tu, mai ingat dia, sembahyang ingat dia, dia sentiasa mesti ingat dia. Sampai ini menjadi kerap. Sehingga dia pejal sampai begitu lah. Dia sentiasa awak tengok saya bersyarakan mata kuyu kan, kuyu pasal dia so connected. Kadang-kadang saya tutup mata kan, pasal tu sudah syuk, itu tengah syuk lah, tengah nampak turun tu ilmu tu. Dia begitu. Dia pasal kadang-kadang kita dah dalam hal naik atas sampai 3 jam 4 jam tak nak turun. Masya-Allah. Itu pasal kita naik dengan ruh. Kita bukan naik ruh dengan dua hati dan mata hati kita naik. Minggu bagi yang hari Jumaat tu saya akan bawa hati dan mata hati. Saya akan tunjukkan beza mata hati dengan mata ini hari Jumaat ni. Beza mana kita bezakan hati dengan mata hati. Dan saya akan cakap pasal roh. Roh pula. Yang advance baru hari Jumaat. Alhamdulillah. Kau nak datang pun boleh lah. Selepas itu jangan beli orang baru sudah lah. Kan? Mulut mau jahit. Jangan confuse-confusekan dulu. Ada soalan apa-apa lagi? Saya tak faham sangat dengan soalan. Apa maksud proses iman dan takwa? Terus saya itu kan dah hidup semula kan. Kita bila dah sampai peringkat ni dah, kita dah tak ada lah kan. Itu saya semua kepada Allah. Berarti dia corakkan kita seperti bayi. Kalau hitam lah, putih-putih lah. Dah tak ada soal lagi, kita dah 100%. Jadi soal ini, soal apa tak ada. Seperti bayi dengan fitrah yang bersih. Born again, dilahirkan semula.
kita berserah 100%, tidak bawa bekalan, tidak apa, 100%. Tidak benci orang, senyum. Apa rahsia kita nanti, sebalik itu sebab kita bayin, nampak ada rahsia, diam, tak ada cerita dengan orang. Bayin, kadang-kadang kita nampak dia bermain, kan bayin, ketawa, senyum kan. Itu dunia sebelah sana tu. Tapi dia ada cerita dengan kita. Tak boleh. Jahit. Sama. Kita dah sampai ni peringkat itu. Dah balik pada dia. Ada soalan lagi? Berkata-kata itu jangan lewatkan. Kata-kata tuju pada Allah. Tujukan pada Allah. Itu yang Nabi Yakub kata, aku menceritakan kesusahan aku pada Allah saja. Balik pada Allah. Dan, tapi kalau mulut jahit, hati begitu yang tak baik, itu belum sampai lah. Mulut jahit, bapak mertua masuk dan mati mampu lah yang tua ni. Itu belum sampai. Dan, itu belum sampai lah. Dan, itu ya, itu tak terapa di jahit dah. Setelah itu, itu staple. Hati membaik, dia melihat apa. Itu belum sampai. Kalau belum sampai, susah nak jahit. Dia staple. Ada soalan apa-apa? Yalah, kita sama-sama kongsi. Ada apa-apa lagi? Saya ini suka bergurau je. Yang marah. Memang. Tak ada kerja, kita bergurau lah. Ada apa-apa soalan lagi? Baiklah, saya tutup majlis. InsyaAllah kita jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.